Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di Bawean Channel. Channel yang selalu menampilkan konten-konten unik, menambah wawasan dan pengetahuan yang tentunya menarik buat kalian tonton, guys. Dan yang pasti, tema konten-kontennya belum ada di channel lainnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Sebelum lanjut, marilah kita awali perjumpaan kita kali ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa yang menjadi usaha kita selama ini dibalas oleh Allah dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dalam konten kali ini, saya akan membahas mengenai pahlawan nasional asal Bawean, yaitu Kopral Anumetra KKO Harun alias Thohir bin Mandar, yang lebih terkenal dengan nama Harun Thohir. Di dalam sejarah Indonesia, terdapat banyak sekali nama-nama pahlawan yang pastinya kalian semua sudah tahu, seperti Jenderal Sudirman, Dr. Soekarno, Muhammad Hatta, Fitriyadin, Pangeran Diponorogo, dan dari kaum perempuan ada R.A. Kartini yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Tetapi, perlu kalian ketahui bahwa di pulau kecil yang berada di tengah-tengah pulau Jawa juga memiliki seorang pahlawan yang harum dan membanggakan, yaitu Kopral Anumetra KKO Harun Thohir, yang menjadi pahlawan yang membanggakan bagi penduduk pulau Bawean. Tentunya, kalian ingin tahu siapakah pahlawan dari Bawean ini. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video penjelasan ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share agar semua tahu pahlawan yang berasal dari Pulau Bawean. Baiklah, marilah kita simak. Pahlawan asal Pulau Bawean, bahkan yang menjadi satu-satunya pahlawan yang berasal dari Pulau Bawean, bernama lengkap Kopral Anumetra KKO Harun alias Thohir bin Mandar. Namun, beliau lebih terkenal dengan nama Harun Thohir. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Bawean. Harun Thohir lahir di Gersik pada 4 April 1943, tepatnya di Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Harun kecil hidup di lingkungan keluarga yang sederhana. Beliau adalah putra dari pasangan Mandar dan Aswiyani dan memiliki dua saudara. Masa kecilnya, beliau habiskan di Pulau Bawean. Menginjak remaja, Harun kemudian menjadi anak buah kapal dagang Singapura. Beliau pun banyak menghabiskan waktu di pelabuhan. Hingga akhirnya, beliau sangat hafal daratan serta jalur pelayaran Singapura. Dengan pengalaman ini, menginjak dewasa, Harun kemudian masuk Tentara Angkatan Laut Indonesia. Di Angkatan Laut Indonesia, beliau pun tumbuh menjadi seorang prajurit pemberani serta sigap dalam menghadapi pertempuran. Karena itu, Harun diberi kepercayaan untuk menjalani sebuah misi penting ke Singapura, yang menjadi misi pertama dari seorang pahlawan Harun Thohir, yang diberi misi untuk menyusup ke negara tetangga, yaitu Singapura. Untuk menjalani misi di Singapura, Harun ditugaskan bersama Sersan Anumetra KKO Usman alias Janatin bin Haji Muhammad Ali. Harun Thohir termasuk tentara yang teguh dalam beragama. Mereka berdua adalah pemeluk agama Islam yang saleh. Kedua patriot Indonesia dari Korps Marinir ini merupakan pejuang dan pahlawan bangsa yang pamrih menyambung nyawa dalam tugas pengabdiannya demi kepentingan bangsa dan negara. Keduanya dipertemukan dalam operasi Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. Operasi Dwi Kora adalah komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon atas rencana pembentukan Federasi Malaysia. Soekarno mengeluarkan operasi ini dengan tujuan menggagalkan rencana berdirinya Federasi Malaysia.
Pada tahun 1963 sampai 1965, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia memang sempat terputus. Dalam masa ini, beberapa tentara kemudian dikirim ke negara bagian musuh untuk melakukan penyusupan, penyamaran hingga aksi sabotase. Di antaranya adalah Harun Thohir, Usman, dan Ghani. Berkat latihan-latihan dan ketabahan para pejuang itu, akhirnya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pada tanggal 8 Maret 1965, saat waktu tengah malam buta dan air laut tenang, ketiga sukarelawan ini mendayung perahunya berhasil memasuki wilayah Singapura. Saat itu, Singapura bergabung dengan Malaysia. Harun Thohir kemudian berhasil meledakkan McDonald House di Orchard Road yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Pengeboman ini menggegerkan masyarakat dan pemerintah Singapura. Setelah membuat kekacauan, ketiga sukarelawan ini melarikan diri dengan jalan masing-masing. Tapi, Usman yang bertindak sebagai pemimpin meminta kepada Harun supaya mereka bersama-sama mencari jalan keluar ke Pangkalan. Sayang, keduanya gagal sampai ke Pangkalan dan tertangkap. Sementara Ghani berhasil meloloskan diri. Pada 4 Oktober 1965, Usman dan Harun kemudian dihadapkan ke depan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan Jeho sebagai hakim. Mereka berdua selanjutnya ditahan di penjara Changi selama kurang lebih 3 tahun sebelum kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Setelah mendapatkan penghormatan terakhir dari masyarakat Indonesia di KBRI Singapura, jenazah Harun Thohir dan Usman kemudian diberangkatkan ke lapangan terbang, di mana telah menunggu pesawat TNI AU yang akan membawa kedua pahlawan itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Masyarakat Bawean sendiri sangat bangga memiliki sosok seorang pahlawan seperti Harun Thohir. Karena itu, nama Harun Thohir pun disematkan menjadi nama bandara udara di Pulau Bawean, yaitu Bandara Harun Thohir. Bandara yang terletak di Kecamatan Tambak ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI Indah Syosjonan pada 30 Januari 2016. Bahkan, nama Harun Thohir dijadikan nama jalan universitas yang ada di Pulau Bawean. Nah, segitulah guys kiranya penjelasan saya mengenai pahlawan yang berasal dari Bawean. Saya sebagai masyarakat Bawean sangat bangga dengan keberanian dan pengorbanan dirinya demi bangsa dan negara. Marilah kita kirimkan doa kepada pahlawan kita ini yang telah gugur dalam menjalani tugas negara. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan saya di konten selanjutnya.